Saya ada tinggal solat wajib masa saya muda-muda dulu. Tak habis lagi. Boleh tak saya buat solat sunat? Dengar baik-baik. Ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama yang masyhur, siapa yang ada hutang yang fardu, jangan buat lagi yang sunat. Itu betul disebut oleh ulama-ulama. Pendapat yang kedua, kalau kamu nak buat juga yang sunat, buatlah bayaran qadha yang fardu tadi. Sambil-sambil kita qadha yang fardu, maka kita buat yang sunat. Itu lebih baik. Faham? Kerana apa? Kerana kita tinggal yang wajib, bermakna kita berhutang dengan Allah. Orang hutang kita dan sengaja tak bayar, kita marah. Marah tak? Ke suka? Yeay, tak bayar. Gitu. Marah tak? Marah. Maka begitulah Allah. Fa'lamu annallaha syadidul iqab, dan dahlah kamu faham, Allah lebih kuat marahnya dan azabnya. Nampak? Tak bayarlah. Sambil-sambil kita qadha, sambil-sambil solat sunat. Jadi ada wajib, ada sunat. Boleh pakai pendapat yang kedua ini. Okey?